Wah, sial. Kok ya pas malam Jumat Kliwon toh? Jam 12 malam melewati perempatan yang sangat angker. Jalannya menurun, tidak terlalu besar. Uji nyali sungguhan ini. Lah gimana tidak? Hantu tugasnya menakut-nakuti orang. Orang tugasnya tidak takut, itu yang pemberani. Yang penakut ditakut-takuti hantu, ya kabur. Untung masih ada beberapa pengendara yang lewat, bisa buat teman. Coba saya termasuk yang pemberani atau yang penakut ya? Lampu hijau, jalan terus. Weh, lah, apa itu? Kabur! Menurut warga sekitar perempatan, kejadian yang saya alami tadi malam sering terjadi, terutama bagi pengendara yang pikirannya kosong atau sedang tidak fokus. Warga sekitar perempatan juga menambahkan bahwa biasanya penampakan sosok hantu pada malam hari akan terlihat samar-samar. Sedangkan saat pagi, siang atau sore hari, penampakan sosok hantu akan sangat terlihat sekali.